Dewan Keamanan PBB akhirnya menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza pada Senin 10 Juni 2024. Resolusi tersebut sebelumnya diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sebanyak 14 negara mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza, sementara Rusia abstain dalam pemungutan suara PBB. Resolusi tersebut ditetapkan oleh Biden pada 31 Mei lalu, yang digambarkan sebagai inisiatif Israel. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan bahwa pihaknya hari ini memilih perdamaian. Menurutnya, pemungutan suara di PBB menjadi bukti bahwa komunitas internasional bersatu. Duta Besar Aljazair untuk PBB, Ammar Benjama, juga sangat mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza. Menurutnya, resolusi tersebut memberi secercah harapan bagi rakyat Palestina dan mendorong Israel untuk menghentikan pembunuhan. Sama seperti Aljazair, Hamas juga menyambut baik resolusi gencatan senjata yang diajukan Biden. Pihaknya mengaku siap bekerja sama dengan mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip resolusi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.